Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Korang bersama Mak Zaira Mokta dalam kisah seram sejuk. Korang semua okey ke? Ha, meh. Kita dengar nak kisah seram pada hari ni yang nak Mak kongsikan datangnya dari Rina tau guys. Kata Rina, apa yang berlaku ni pada tahun 2000 yang lalu. Masa ni Rina ni bekerja di sebuah resort. Dekat mana resort ni? Di Tawau Sabah tau guys. Ha, sekarang resort ni dah tutup pun dan dah orang kata dah berpindah lah dan bukan lagi sebagai resort. Ha, ada apa dekat resort tu? Jom sama-sama kita dengar kisah Rina. Sebelum tu, masa tu Rina cakap dia kerja sebagai cashier. Cashier apa? Kata Rina ni dia cashier sebagai amusement park tau. Maknanya dalam resort ni ada theme park yang tersendiri. Ha, jadi yang jaga tiket, yang jaga duit theme park ni adalah si Rina. Ha guys, cumalah Rina kata resort ni ada sejarahnya yang tersendiri. Ha, tanpa buang masa, jom kita mulakan. قل لا يعلم من في السماوات والأرض غيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. Resort macam biasalah, cuma theme park Rina ni cakap akan tutup pukul 9.30 malam tau guys. Dah 9.30 malam ni theme park ni akan tutup semua lampu. Ha, jadi time tu lah si Rina akan duk kira lah berapa tiket yang keluar kan. Ha, berapa keuntungan theme park ni pada malam tu. Kata Rina, pondok-pondok theme park ni alah macam korang pergi farm fair lah, senang cerita. Ha, pondok dia macam tu lah guys. Ha, kecil-kecil je lah pondok-pondok orang jaga tiket nak masuk tu kan. Lebih kurang macam tu lah tempat yang Rina ni selalu pergi untuk kira tiket dan duit-duit dekat dalam theme park ni. Rina cakap guys, bila sepanjang dia bekerja dekat theme park tu lah, dan siapa je lah bekerja dekat situ pada tahun tu akan rasa sesuatu tau bila malam ni. Ha, orang kata macam dah malam tu bila theme park tu dah senyap sunyi, lampu pun dah tak ada, dah gelap tu akan rasa sesuatu. Orang kata macam seram sejuk je lah dekat kawasan theme park ni. Ha, dan pada satu hari ni si Rina ni dia nak mengira ni kan, selalu kebiasaan dia Rina cakap akan ada security lah yang akan lalu dekat situ buat rondaan, dan security ni akan sentiasa teman si Rina ni tau. Cuma malam tu Rina rasa tak tahulah mana pergi security ni. Haa, mulalah Rina ni dia nak buat kerja dia kan. Dia kata cepat dia buat kerja, cepatlah habis dan cepatlah dia tinggalkan pondok Kesha tu. Nah, dok Rina ni mengira guys, Rina dia dah mula start rasa macam meremang tu daripada lengan dia sampai ke tengkuk ni. Bulu roma dia dah berdiri tau guys. Sebab apa? Kata Rina dia nampak lah. Tengah duk Rina ni dia mengira duit, dia tak berlongak tau guys. Tapi dia boleh nampak lah kalau ada seorang ke yang datang macam orang nak beli tiket tu kan. Ha, dekat depan pondok Kesha ni ada cermin tu. So adalah nampak separuh kat bawah tu macam ada orang kau. Tapi tempat ni dah tutup. Rina cakap dia perasan lah orang ni pakai baju putih je guys. Ya Allah, Rina tak berani nak dongak. Dia tahu dia lemah semangat guys. Kalau dia dongak memang dia dah pingsan lah pada malam tu. Bukan security tau. Kalau security, security ni dia tahulah macam biasa akan menegur ke apa ke kan. Cuma malam tu dia rasa lain sangat-sangat. Ini bukan orang ni dekat depan aku ni, ya Allah. Ya
Allah guys, Rina cakap dia baca ayat kursi 3 kali berulang-ulang ni sebab dia dah rasa lain dah. Benda tu tak pergi tau. Dia duduk bergoyang-goyang macam tu guys. Betul-betul dekat depan cermin Kesha tu lah boleh nampak guys separuh ni. Benda tu bergoyang-goyang Allahuakbar dalam hati si Rina ni. Dia cakap lah, ya Allah ya Tuanku, tolonglah pergilah benda ni, jangan ganggu aku ya Allah. Ha. Duit tu Rina cakap tak tahu dah ke laut dah, dah kira ni. Tak tahu dah aku duit tu dah berapa ke apa ke, tak tahulah. Sebab dah terlampau takut dah malam tu. Manalah sekuriti ni berpeluh-peluh tau Rina ni guys. Korang bayangkan ya, macam mana keadaan Rina ni. Cuba korang tempatkan diri korang dekat si Rina pada malam tu. Ya Allah, Rina ni duduk berpeluh-peluh ni. Sekejap lepas tu guys, Rina ni dengar satu suara nilayan yang sangat pendek dan sekejap je tau. Lepas saja bunyi nilayan tu, kain putih yang dekat depan Kesha Rina ni hilang. Allahu Akbar guys, memang mengucap panjang lah si Rina ni, tarik nafas je kan. Orang kata cuba tenangkan diri sendiri ni. Selepas kejadian tu guys, barulah Rina ni dia dapat tahu dan cerita dari mereka-mereka yang dekat situ. Orang kata orang lama lebih dulu daripada Rina ni. Kata diorang ni ada satu family yang mati bunuh diri dekat resort ni guys. Sebab apa orang tu mati, satu family bunuh diri ni, Rina dia tak tahulah. Dia tak nak ambil tahu langsung tau. Lepas dia tu orang kata memang tak ada pekerja yang kerja lama dekat timpak ni guys. Ada je gangguan kan. Siapa yang tahan sampailah resort ni tutup dah guys. So itu pengalaman Rina masa dia bekerja dekat salah satu resort yang ada timpak dekat Tawau Sabah guys. So terima kasih pada Rina sebab kongsikan pengalaman Rina ni dalam Kisah Seram Sejuk. Semoga Rina sentiasa dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala selalu. Amin. Terima kasih pada Rina. Itu je lah kisah yang dapat Mak kongsikan untuk korang semua pada hari ini. Terima kasih kerana sudi mendengar. Terima kasih kerana sudi singgah. Guys, apa itu bahagia? Bahagia sebenar-benarnya, kebahagiaan ialah bila mana Allah Subhanahu Wa Taala itu sentiasa kita letakkan dalam hati kita. InsyaAllah bahagialah kita. Amin. So guys, seperti biasa, insyaAllah ada kisah, ada cerita, kita jumpa lagi. Bye.